calon penerima Kipka 2023 di acara Sokap, Sokap sosialisasi Sosialisasi Kipka Kipka biar Biar akrab. Akrab. Gimana nih Akang Teteh? Ini udah pada semangat belum untuk memulai acara hari ini? Nah, tadi denger-denger suara yang jawab nih ya Kang, kayaknya udah cukup semangat di pagi-pagi. Boleh deh diramein di kolom komentarnya atau kolom Chat, chatnya ya. Ketik gimana? satu yang udah semangat nih. Ketik dua buat yang ngantuk. Jangan dong, jangan Oh, ngantuk, baru oke. mulai teh. Satu, 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 Satu satu, satu satu, satu satu. wah, udah Rame. rame ya teh, berarti udah pada semangat nih teh untuk Iya, memulai acara ini. bener. Nah, jadi karena teman-teman semua udah pada semangat, kita mau ngingetin buat on cam temenin kita di sini dan pakai virtual background apabila tidak terhalang internet ataupun device. Nah, kita berdua nggak pakai Iya. ini karena kita terhalang device. Jadi, kita mau teman-teman Betul. temenin kita dan pakai virtual background yang cakep dan berwarna biru itu gitu. Betul. Nah, Oke. Mungkin dari tadi kita udah ngobrol terus sih, Teh. Tapi kita belum kenalan kan, Teh. ya, belum. Boleh dari Teteh dulu aja nih. Halo teman-teman Kita semua, bingung nama gak sih? Teteh. Gak, kita Perkenalkan, izin nama bertiga aku gitu. Regina. Ini Dan tuh sebelah siapa? Ada aku, Iqbal. Masih di kasur. Adam. Dan kita Boleh berdua makan. yang akan menemani teman-teman dan membantu acara sokap Ya kita gitu aja. sampai Tapi akhir nanti. ada formatnya sih. Betul Disuruh banget. pakai Nah, fakultas underscore sebelum nama. acara ini dimulai, alangkah baiknya kita Bisa. berdoa Sama aja agar bisa kita semua terlalu. agar acara kita ini bisa lancar sampai akhir ya, Teh. Iya. Untuk berdoa, menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Nah, setelah kita berdoa, aku mau nanya Kak, kita kan tadi nyebut-nyebut sokap nih. Sokap itu tuh kayaknya tema acara kita nih ya. Alasan dari pemilihan sokap itu tuh apa dan itu tuh ada jargonnya gak sih? Nih, untuk sokap sendiri seperti namanya gitu ya, sosialisasi kita. Nah, jadi nanti Akang Teteh akan menerima pematerian mengenai kita nih. Terus untuk jargonnya sendiri kita ambil aja di nama acara ini teh, yaitu sokap. Jadi kalau kita bilang sokap, Akang Teteh bisa jawab sosialisasi kita biar apa? Nah, gitu. Keren banget. Jargonnya keren, ada gerakannya gak, Kang? Pastinya dong, harus ada Wah. gerakannya nih. Jadi gerakannya itu, kalau kita bilang sokat, akan tadi jawabnya dengan gerakan sosialisasi kita biar akrab gitu ya. Okay. Sosialisasi kita, lihat gak sih? Kelihatan gak sih? Lihat Ini gak sih? kelihatan. Lihat ya, mesti mundur dulu sedikit. Boleh, boleh. Nah, oke, Oke, udah. gini. Jadi, gerakannya itu yang kita bilang sokat, sosialisasi kita biar akrab. Ya, Ya. saking semangatnya sampai jatuh Betul. nih. Nah, mungkin kita mau coba ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman semua boleh on cam bentar dan on mic gitu ya. Betul, Kita boleh. coba jargon kita yang keren ini gitu. Boleh banget, boleh di on cam dulu sama on mic ya. Oke. Nah, Langsung dari aja, Akang. mau dari teh aja deh. Oke, dari aku gitu. Tadi udah Boleh. dijelasin ya sama Akangnya, sekarang aku. Jadi, aku bilang sokap, teman-teman jawab sosialisasi Sosialisasi kita kita biar biar apa? oke kita coba. Satu, dua, Boleh. tiga. Sokap, sosialisasi Sosialisasi kita kita biar biar akrab. akrab. Wow. Wah, tepuk tangan tuh kita semua ya. Berupaya semangat nih sepertinya ya teh. Ya, benar. Oke. Mungkin ada yang perlu diingatkan lagi dulu guys kita. Oke, setelah kita coba-coba jargon dan menghafal gerakan, aku mau ngingetin untuk teman-teman semua yang udah hadir di Zoom ini untuk nggak meninggalkan Zoom sampai sesi berakhir. Karena kita akan nge-share nih link presensi untuk diisi sama teman-teman sebagai tanda bukti kehadiran di acara Sokap pada hari ini. Jadi jangan leave di tengah-tengah. Betul. Karena di acara Skype ini kita bakalan menerima materian ya, teh, yang sangat penting untuk Akang Teteh. Oke.
Mungkin langsung saja kita buka ya, Teh. Kita buka acara ini dengan ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah kita membuka acara, nah sebelum ini kita ini ya membuka acara kita, kita akan membacakan peraturan untuk kita taati bersama di acara sholat ini. Tujuannya apa tuh, Pak? Betul banget nih. Jadi walaupun kita ini dalam keadaan online nih, tapi harus ada peraturan ya Teh, agar acara ini berjalan dengan lancar. Ya, benar banget. Nah, jadi, agar berjalan dengan kondusif, seperti kata Kak Adam barusan, izinkan aku untuk membacakan peraturan buat kita semua, teman-teman. Boleh. Pembacaan peraturan untuk acara Sofa pada hari ini, poin pertama, peserta hadir tepat waktu dengan maksimal keterlambatan 15 menit. Poin kedua, peserta berpakaian sopan dan rapi menggunakan alma mater Unpad. Ketiga, peserta diwajibkan on-cam saat pemaparan berlangsung. Poin keempat, peserta menyimak dan memahami materi yang sedang dipaparkan hingga selesai. Poin kelima, jika ada yang ingin disampaikan selama berlangsungnya pemaparan materi, peserta dapat bertanya apabila diperkenankan oleh moderator. Poin keenam, tidak diperkenankan untuk makan, tidur, atau bermain HP. Cukup jelas ya teman-teman peraturannya. Ya, semoga ditaati ya Ya. oleh Kang Teteh. Oke, mungkin langsung saja ke acara selanjutnya nih. Di acara selanjutnya kita bakal menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu himne Unpad. Jadi Kang Teteh di ini semoga kondusif ya, dan juga untuk Kang Teteh operator boleh untuk share screen.
Nah, setelah kita menyanyikan lagu ini dan ini tempat, acara selanjutnya adalah sambutan dari project officer acara SOCCUP pada hari ini, yaitu Teh Dia Rahmawan. Kepada Teh Dia, kami persilakan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara SOCCUP, sosialisasi kita biar akrab. Saya selaku ketua pelaksana mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dan menyukseskan acara ini. Di sini juga dihadiri oleh Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketua Umum Kabim. Kepada Akang Tete, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait informasi KIPKA sehingga dapat memberikan kejelasan dan tidak ada informasi yang simpang siur bagi teman-teman semua, mahasiswa baru, calon penerima KIPKA, mulai dari syarat yang harus dipenuhi, alur pencairan dana living cost, serta hak dan kewajiban penerima. Itu saja sambutan dari saya. Semangat terus, teman-teman. Baik, terima kasih kepada Teh Dia selaku Project Officer SOCCUP atas kata sambutannya. Untuk selanjutnya ada apa, Pak? Oke, selanjutnya akan ada sambutan lagi nih, Teh. Sambutan kali ini akan ada sambutan dari Ketua Umum Kabim Unpad, yaitu Teh Ria Zetira. Pada Teh Ria, apakah sudah bergabung di Zoom? Halo teman-teman, suara aku masuk gak? Masuk, Teh. Oke, kepada Teh Ria, kami persilakan. Oke, terima kasih Kang MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Kang Teh dan teman-teman semua. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ria Zetira. Di sini saya selaku Ketua Umum Kabin Unpad Kabinet Kerja Makna tahun 2023. Mungkin sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman calon penerima KIP kuliah tahun 2023 dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa ADKESMA yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman calon penerima KIPKA 2023 agar bisa memanfaatkan kesempatan dari kegiatan sosialisasi ini untuk teman-teman nanti bertanya, memperhatikan, dan memahami apa saja hak, kewajiban, dan juga yang harus teman-teman penuhi selaku calon penerima KIP kuliah. Saya juga berharap nanti teman-teman tidak ada kesalahpahaman di akhir ataupun ada misinformasi sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ataupun informasi-informasi liar di luar sana. Dan kita juga ingin menyampaikan kepada teman-teman calon penerima KIPKA agar selalu berdoa ya, kita berdoa bersama-sama semoga semua yang berada di Zoom ini ataupun teman-teman yang tidak bisa hadir semoga benar-benar nanti bisa pas keluar SK teman-teman bisa menjadi fix calon, bukan calon lagi ya, bisa menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah 2023 di Unpad. Kita sama-sama berdoa karena kita pun dari KABI masih belum tahu apakah nanti teman-teman fix ataupun ada yang ketolak lagi atau seperti apa. Tapi kita usaha dan kita berdoa dan melalui informasi ini semoga nanti teman-teman bisa lebih paham lagi apa yang harus teman-teman lakukan sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah. Mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan pada kesempatan hari ini. Biar nanti acaranya juga nggak makin panjang ya. Aku tutup sambutan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pada Teria atas sambutannya. Nah, selanjutnya bakal ada apa nih? Setelah sambutan. Ya, setelah kata sambutan dari Teria, kita akan ada sedikit hadiah nih buat para peserta yang hadir di sini sebelum kita ke acara ini.
Wah, dia apa tuh, Teh? Iya, lucu kan ya, kan masih pagi-pagi kita udah ada hadiah nih buat teman-teman. Nah, Iya. hadiahnya adalah free Pretest. test. Kita akan mengisi free test, teman-teman. Betul. Tujuan dari pengisian free test ini apa nih, Kak? Nah, jadi tujuan dari pengisian pretest ini adalah untuk mengetahui nih seberapa sudah sejauh mana sih pengetahuan Akang Teteh mengenai KIPKA ini. Nah, bener banget nih, Kang. Jadi, untuk Akang PT Operator, boleh ditolong untuk share link pretestnya ke room chat yang ada di sini. Dan teman-teman, kami persilakan untuk mengisi pretest 5 menit dari sekarang. Pengisian Oh. pretest dimulai. Nah guys, waktu pengisian pretest sisa 2 menit lagi nih. Nah, gimana? Udah hampir selesai atau udah ada yang selesai ini? Mungkin boleh di-reply di room chat kita. Betul, boleh nih ketik-ketik satu yang udah beres ya. Belum, gak apa-apa, masih ada waktu. Semangat mengisinya. Ketik dua buat yang merasa Mana susah. anjing isinya? Enggak, agak susah kok, Teh. Ya, sepahamnya aja guys, Betul, karena tenang. kita kan mau mengetes aja nih seberapa pengetahuan Akang Teteh dalam kita ini. Benar sekali. Akang PT operator mungkin boleh dikirim lagi link pretestnya. Betul, Ini ada. ada yang minta nih, Alfaradiah kan. Betul. Boleh di-share lagi ya, Kang Teteh apa-apa. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa belum ketemu link pretest, boleh mencet link yang baru aja dikirim sama Kang PT Operator ya, teman-teman. Tuh.
Waktu sisa berapa lama lagi nih, Kak? Waktu sisa 1 menit lagi nih akan teteh. Kayak belum ngisi. Iya. Ayo dipercepat ya mengisinya. Ya. Sebisanya aja. Gak usah mikir deh. Iya. Jangan, maksudnya jangan mikir terlalu keras gitu. Betul. Sebisanya aja gitu kan. Benar. Oke, teman-teman, waktu pengisian pretest sudah selesai. Selanjutnya Oke. mungkin ada apa nih kalau setelah kita ngisi pretest? Okay. Gimana pretestnya tadi? Gampang nggak sih? Gampang kan ya? Iya, harusnya gampang sih ya. Betul. Gimana nih yang masih merasa bingung boleh ketik satu di kolom chat kalau masih bingung. Ya, atau yang kaget lah, kok ada pretest? Ketik dua. Nah. Boleh nih ramein lagi kolom chatnya ya. Wah, ada dua, Kak. Waduh. Mungkin Sama. Kalau kita jadi kalian, ya kita juga kaget. Oh, ada tiga. Tiga apa tuh? tiga apa ya? Menyenangkan kali ya. Oh, Menyenangkan. benar. Mungkin gampang ya, Teh. Iya, Itu sudah di benar-benar. luar kepala nih Iya, kayak, kayaknya. wah, Ah, ini mah udah gampang deh. 10 detik juga udah beres gitu iya, ya. benar-benar. Keren, keren, keren. Ada yang satu, oke, gak apa-apa kalau masih bingung. Kan ini ya tujuannya ya, Iya. Teh, ada sosialisasi ini agar Akang Teteh tidak salah paham lagi mengenai kita ini. Benar, biar bingung-bingungnya hilang dan dapat info yang lebih akurat, presisi, faktual, dan terpercaya dari kamu. Betul. Oke, karena teman-teman sudah menjawab, membagi perasaan soal pengisian pretest tadi. Untuk selanjutnya, ada apa nih, Kang? Apa setelah kita ngisi pretest? Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti nih. Tapi sebelum ke acara inti, mari kita itu lagi yuk bakar lagi semangat akan tetehnya gitu ya, dengan jargon kita Boleh, tadi. boleh, boleh. Biar nanti pas masuk pematerian bakal semangat nih akan tetehnya. Boleh kak teh? Boleh, boleh. Oke, mau sama aku sama atau sama teteh nih di sama, pimpinnya? sama Kang Adam aja. Boleh. Oke, bu, untuk Akang Teteh boleh nih untuk open kamera dulu ya, on cam dulu dan on mic dulu buat jargonnya. Sudah pada tahu kan tadi jargonnya apa? Boleh, kita Kalau ingetin kita lagi. boleh, kalau kita bilang sokap, Akang Teteh jawabnya sosialisasi Sosialisasi kita kipka biar biar akrab. akrab. Oke, kita coba mulai ya. Oke, coba. Oke. Sokap, sosialisasi kita Sosialisasi kita biar 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 akrab. akrab. Yeay. Tangan lagi untuk kita. Berarti Aduh, udah pada kumur-kumur. semangat ya. Iya. Oke, mungkin langsung aja ke acara inti nih, Iya. Teh. Acara Karena inti masukan ini bakalan terus. ada pematerian nih, Teh. Namun, pematerian kali ini ada yang berbeda karena tidak akan bersama kita ya, Teh. Iya, benar. Sedih gak sih gak sama kita? Ah, jangan sedih karena kita bakal tetap di sini. Jangan sedih karena kita tidak ditemani kita, tapi ada moderator yang akan menemani atau memandu pematerian ini. Iya. Siapa tuh teh pemoderator kita hari ini? Moderator kita yang akan menemani kita dalam pematerian hari ini bernama Teh Hunafa Ilmi Husnada. Nah, kita boleh kenalan dulu nggak sih, Kang, sama Teh Hunafa gitu? Boleh, teh. Napanya udah masuk belum ya? Halo, Teh Nafa. Oke. Mungkin kita bacain dulu CV-nya ya, Teh, Iya. untuk mengenalkannya. Boleh? Ini, Teh. Oke. Akang Teteh Operator untuk share dulu CV-nya. Oke. Jadi, moderator kita kali ini adalah Teh Nafa nih. Atau kita bisa lihat Teh Nafa ini nama lengkap
yaitu Bapak Ilmi Husnada. Beliau adalah salah satu mahasiswi program studi pemasaran digital Fakultas Ekonomi Bisnis Angkatan 2020. Nah, Teh Nafa ini bisa kita lihat punya beberapa pengalaman kerja nih, teman-teman. Bahwasanya Teh Nafa ini punya pengalaman magang menjadi konten kreator di media project, pernah magang di ptvideo.com, pernah magang di tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Jawa Barat, pernah juga magang di Pusat Pengembangan Karir Unpad, dan magang juga di Growler Internasional nih. Tuh, Wah, di luar kampus aja udah banyak nih, Kak. Kalau di dalam betul. kampus gimana, Oke, Kak? nah, ada pun nih beberapa organisasi atau pengalaman organisasi dari Tehnava ini. Di antaranya adalah pernah menjadi ketua divisi marketing di Pajajaran Career Week. Bukan pernah ya, tapi sedang mungkin ya teh. Kemudian juga pernah menjadi wakil Departemen Adkesma Kabinet Nawasena atau Kabinet tahun lalu, tahun 2022. Selanjutnya, pernah juga menjadi sekretaris umum di Marketing Competition dan manajer SDM di Permair. Wah, sangat Padat ya padat kah tuh nih, pengalamannya gitu. betul. Banyak sekali. Ini patut kita contoh nih. Ya, betul Ya, yang benar banget. Mungkin buat langsung saja. ya. Oke, sudah ada Teh Nafa di sini. Halo Teh Nafa. Sudah bergabung bersama kami. Wah, kayaknya mungkin Teh Nafanya agak ada ini ya, berhalangan network sedikit. Jadi mungkin Betul. ngobrol sama kita dulu aja. Mau kita tanya nih, siapa nih yang mau ditanya-tanya? Oh, Oh, udah ada udah Teh ada Nafanya. tenovanya. Halo, Ternyata, Teh. halo Teh. Kita belum berjodoh untuk bertanya-tanya, teman-teman. Jadi sekarang untuk Teh Nafa, kita mohon maaf untuk Teh Nafa, kita nggak kedengaran suara Teteh di sini. Mungkin boleh di-set lagi, Teh. Teman-teman, sepertinya Teh Nafa ada sedikit halangan nih ya. Mungkin kita, Terkendala. ya, terkendala. Iya, betul. Kita mau ngapain nih kan sama teman-teman peserta mungkin gitu, sebelum menunggu Teh Nafa hadir bareng kita. Kayak mungkin ditanya-tanya kayak tadi, boleh. Boleh. Sambil menunggu ya. Ya, kita mau nanya nih. Kita pilih set 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 mana nih ya, kita mau pilih siapa buat ditanyain, apakah Teh Laras Sita Noviana bisa bergabung? Halo, Teh Laras. Wah, gak Wah. menjawab. Atau ada yang mau volunteer? Kita tanya-tanya sedikit, dia banyak kok Soal ya. iya, soal perunpat-unpatan gitu. Tuh. Bentar, Ini bentar. Ahmad Fajar Maulana mungkin bisa ngobrol bareng kita. Halo, Kang Ahmad. Wah, ada lagi nih. Atau kita berdua aja deh ya. Akang mungkin di Akang dari fakultas apa nih, Kang? Tadi Oh kan kita iya, cuma tadi kenalan nama iya nih. betul, boleh nih deh. Aku sendiri dari Fakultas FIB ya.
Iya, benar. Teteh sendiri dari mana, Teh? Aku dari Fikom. Halo teman-teman yang Oh. keterima di Halo Fikom, teman-teman juga gitu. yang dari FIB. Selamat bersenang-senang ya di Fikom dan FIB, gitu. Betul, kita tetanggaan ya, Teh, Iya. sebenarnya. Cuma satu fakultas aja nih bedanya. Oke, untuk Oke. Teh Nafa, apakah sudah aman, Teh? Masih belum ada suara, Teh. Nah. Tes. Sini. Itu. Coba lagi nih Teh. Mungkin apakah sudah bisa? Halo Teh Nafa. Ya, masih belum. Oke, kalau di FIB nih Kang, kita ngobrol lagi sebelum nunggu Teh Nafa bisa nih ya. Di FIB sendiri sekarang lagi sibuk apa sih Kang? Oh, OSPEK sih udah beres ya, mungkin dari OSPEK jurusannya masing-masing gitu. Sekarang pasti sedang sibuk-sibuknya Untuk gitu. di Akang sendiri, prodinya apa nih jurusannya? Oh. Boleh di spill. Boleh spill gak? Kepo gak Boleh. sih? Boleh, aku sendiri dari jurusannya Sastra Indonesia, Teh. Oh gitu. Mungkin ada teman-teman dari Sastra Indonesia. Halo, Halo ketemu Sofindo. lagi ya. Kemarin kita udah ketemu, sekarang ketemu lagi. Nge-MC gitu ya. Iya, Iya. kebetulan. Aspek Oke. jurusannya di Sasindo itu kayak makan berapa waktu? Berapa lama nih, Kang? Jangan dulu spill Oh, nanti. deh. Nanti Oh ya, masih prepare ya. rahasia. Tugasnya banyak gak? Itu mereka yang Ah, rasain ya ya. udah. Banyak tugas kuliah banyak, tugas ospek banyak, panitianya juga tugas lebih banyak ini. Betul. Teteh sendiri gimana nih? Duh, Dari sendirinya. jurusan apa, Teteh? Oh, jurusannya kodenya hijau. Namanya kayaknya Kenapa? kayaknya kita rahasiain aja ya. Ya, kok Mending kodenya oh, hijau. Oke, kode boleh. jurusannya hijau. Terhijau seunpat gitu ya. Oke. Kayaknya kalau kita berdua udah habis ya kan, kita tanya yang lain aja. Kita tanya panitia. Jangan, Oh ya, jangan, 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 kasihan, jangan. kasihan. Lagi ribet kayaknya ya. Akan teteh peserta nih mungkin Sabila, Teh Sabila Sri Bardotila ini. Aman gak ya untuk ngobrol bareng kita? Halo. Selamat okay. Oke, Oke. Sabila sedang bersama kita. Sabila, kalau boleh tahu nih, kamu dari fakultas apa? Aku dari Papet. Papet itu ada beberapa jurusan atau satu jurusan sih? Eh? Apakah? Ada berapa jurusan atau hanya satu gitu? Jurusan peternakan aja. Cuman satu. Cuman satu. Oh, cuma satu. Jadi teteh dari jurusan Pak pertani eh pertanian Peternakan. peternakan ya teh. Benar. Betul. Oke, dia mau tanya-tanya apa teh? Ah, kamu ada motivasi tersendiri nggak buat masuk kafe gitu? Ini pertanyaan template sih, nanyain motivasi. Kayak Ah, jangan tanya aku deh, yang lain aja. Oh, oke. Gitu.
Kalau kamu di FAPET, ini ospeknya udah berjalan berapa lama nih? Yang jurusan? Udah dari selesai Prabu. Langsung gak ada jeda gitu ya, dari Prabu langsung ospek fakultas, lalu jurusan gitu. Oh iya. Iya. Semangat mungkin ya untuk Iya. ospeknya. Semangat selalu sih. Terima kasih sudah menemani kami ya. Benar sekali. Okay. Oke, mungkin kita mau periksa Teh Nafa lagi nih ya, Kang. Betul. Boleh coba. Bagaimana kenapa? Apakah sudah aman? Halo, kenapa? Oke, mungkin Teh Nafa masih proses ya, Kang, buat bergabung bareng kita. Kalau Kang sendiri perasaannya ngebawain acara sosialisasi pagi ini gimana sih, Kang? Semangat dong Dek. pastinya. Harus semangat, biar semangat kita. Kalau kita semangat, nanti semangat kita juga tertransfer nih ke AKMPP semua. Iya, benar. Oke, Oke. sekarang karena kita udah semangat dan saling menyalurkan semangat, kayaknya kita udah waktunya untuk mendengarkan ya pematerian Betul. yang akan juga ditemani oleh Teh Nafa. Apakah Teh Nafa sudah ready, Teh? Mungkin bisa ngobrol, Teh. Halo, Teh. Gitu. Nah, sudah. Halo, Teh. Mungkin boleh on mic dan coba tes suara lagi. Mungkin Teh Nafanya masih loading ya, Kang. Kayaknya lagi ada kendala. Oke, udah Halo, gerak. halo. Sekarang udah Oke, ada. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Oke. Oke, udah bergabung sama Udah Teh benar. Nafa. Kepada Teh Nafa, kami persilahkan. Ya, betul. Oke, teman-teman, bentar ya. Sorry banget. Aduh, ini ada trouble di jaringan dan juga mikrofonnya barusan. Maaf banget ya teman-teman, jadi agak ngaret juga. Mungkin aku mau ucapin terima kasih dulu nih buat Akang Teteh MC, Teh Regina sama Kang Adam yang udah memberikan kesempatan buat aku hari ini sebagai moderator di acara sosialisasi Kabim ya, di acaranya Sokab dari Adkesma Kabim Unpad. Nah, mungkin tadi udah sedikit perkenalan, dikenalin sama Akang Teteh MC. Aku mau kenalan lagi ke teman-teman semua. Halo semuanya, selamat pagi. Semangat pagi, perkenalkan aku Nafa Ilmi Husnada. Teman-teman bisa panggil aku Nafa. Aku mahasiswi pemasaran digital angkatan 2020. Saat ini aku sedang menempuh semester 7 ya, teman-teman, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Nah, kebetulan aku juga pernah jadi wakil kepala departemen Adkesma Kabim Unpad di tahun lalu ya, kalau nggak salah ya di tahun lalu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu nih, kira-kira sosialisasi hari ini bakalan ngebahas apa aja. Boleh nih yang mau raise hand duluan. Siapa nih? Kita ngobrol dulu sebentar nih sebelum masuk ke acara intinya. Ada yang mau volunteer gitu?
Gimana nih? Gak ada yang mau raise hand? Mungkin dari Akang Teteh MC ada yang mau ditunjuk gak nih? Siapa yang bisa ngejelasin dulu gitu kira-kira ada bakalan ngebahas apa aja nih hari ini? Siapa tahu anak 2023-nya ada yang mau tapi malu gitu. Oke, mungkin dari kita ada yang mau dipilih nggak nih, Kang? Ini Boleh. banyak banget pilihan nih. Ada 200 gitu ya. Iya, Kita pilih. harus pilih salah satu ya. Iya. Eh, boleh. Dita mau pilih siapa teh? Apakah Teh Alifah Az-Zahra ada di tempat dan bisa on mic? Halo, Teh Alifah. Mungkin mau tebak-tebak nih soal pematerian hari ini gitu. Halo, Kang. Halo. Halo, Teh. Ini kita udah dapet nih, Teh Alifa. Mungkin boleh ngobrol bareng Teh. Oke. Kenapa nih? Makasih. Tapi, Halo, maaf. Teh Alifa. Gimana nih semangatnya hari ini? Apakah udah siap atau belum buat ngedengerin pematerian KIP kuliah nih? Maaf, sebelumnya aku off cam. Takut jaringannya hilang. Oke, nggak apa-apa. Boleh nih, gimana semangatnya hari ini? Semangat banget dong Teh, soalnya kan mau dikasih pemandangan tentang KIP kuliah ya, mau dikasih materi nanti kira-kira gimana caranya menggunakan uang KIP itu dengan baik kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung dengerin aja ya pematerian kita hari ini. Makasih ya Teh Alifa, semoga Ya, bisa stay sampai akhir ya teman-teman. Karena ini pastinya bakalan bermanfaat banget dan bisa jadi guideline buat teman-teman semua selaku calon penerima KIP Kuliah 2023. Nah, tapi untuk pematerian kali ini bakalan ada disampaikan oleh dua orang pemateri kita yang pastinya keren banget nih. Boleh nih Akang Teteh logistik buat share screen CV dari pemateri-pemateri kita hari ini. Kita bakal kenalan dulu nih. Oke, jadi untuk pemateri yang pertama ada Tediah Rahmawati. Tediah ini merupakan mahasiswi dari Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UNPAD angkatan 2022 ya. Terus beliau juga pernah mengikuti beberapa organisasi di kampus. Yang pertama di tahun 2023 sebagai sekretaris dari Kabim Unpad ya, dan termasuk di Adkesma gitu. Terus beliau juga pernah menjadi staf dari Public Relation di Pers Mahasiswa Warta Kema Unpad dan juga menjadi staf di Public Relation Estate 2023. Selain pengalaman organisasi, beliau juga memiliki beberapa pencapaian ya. Yang pertama itu di tahun 2019 juara satu di Hima Elektro Faculty of Engineering Universitas Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA, dan juga di tahun 2020 menjadi juara dua di Hima Semikal Engineering Unis Tangerang. Nah, mungkin kita panggil dulu nih Teh Diah, apakah sudah ada di Zoom, Teh Dia. Halo, Teh Dia. Halo, kenapa? Halo, Teh. Gimana nih kabarnya, Teh? Baik, Teh. Alhamdulillah. Oke, Teh Dia udah siap nih ya untuk jadi pemateri hari ini. Siap, Teh. Oke, nah teman-teman, tapi hari ini kita pematerinya akan ada dua orang. Satu lagi ada Teh Salsa. Boleh nih teman-teman di-share dulu CV-nya. Nah, jadi pemateri kita yang satu lagi merupakan Teh Salsa yang merupakan mahasiswi S1 Teknik Pertanian di FTIP Unpad angkatan 2022. Nah, beliau juga memiliki beberapa pengalaman organisasi. Di tahun 2022 menjadi staf magang Divisi Akademik dan Keprofesian Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian FTIP Unpad. Kemudian di tahun 2023 menjadi staf media dan informasi Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian FTIP Unpad dan juga menjadi staf Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Kabim Unpad, Kabinet Karsa Magna. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti beberapa kepanitiaan. Salah satunya menjadi staf fasilitator penerimaan mahasiswa baru Unpad 2023. Nah, di sini juga ada kontak
teman-teman bisa lihat ya di layar Zoom teman-teman masing-masing. Ada beberapa kontak, kalau misalnya teman-teman mau menghubungi Teh Salsa, misalnya mau sharing tentang kampus atau tentang KIP kuliah, bisa banget ya Teh Salsa dihubungi lewat sosial media yang ada. Gimana nih Teh Salsa, udah siap juga nih kayaknya berdua ya sama Teh Diah ya, lagi barengan ya? Halo, iya. Oke, gimana Teh Salsa, udah siap jadi pemateri? Siap, siap, siap. Oke, karena mungkin teman-teman yang lain juga udah nggak sabar, teman-teman bisa disimak pematerian kita hari ini dengan baik. Kalau bisa tetap ini ya, tetap fokus sampai akhir, dan juga kalau ada yang mau dicatat boleh banget. Nanti di akhir pematerian kita akan ada sesi Q&A, jadi buat teman-teman yang mungkin nanti selama pematerian itu ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, boleh disimpan dulu pertanyaannya, dan nanti di akhir pematerian kita akan ada Q&A. Mungkin kepada Teh Diah dan Teh Salsa, waktu dan layar aku persilahkan. Baik, terima kasih Tanapa. Di sini aku dan rekan aku Sasa bakal memaparkan materi mengenai KIPKA dan Asrama Unpad. Mungkin teman-teman translok boleh di-share dulu PPT-nya. Udah terlihat? Oke, baik. Boleh langsung di next slide. Nah, teman-teman, nah mungkin di sini teman-teman tuh ada yang bertanya apa sih program KIP Merdeka itu. Nah, jadi program KIP ini merupakan bawahan dari program PIP, di mana adalah PIP ini merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk dibiayai pendidikan. Nah, PIP ini diatur dalam Permendikbud nomor 10 tahun 2020, di mana sasaran dari program ini adalah keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi yang dari Papua dan Papua Barat, serta dari wilayah 3T, dan mahasiswa yang terkena musibah, bencana, konflik sosial, atau kondisi khusus. Nah, boleh di next slide. Di sini juga bakal dipaparkan mengenai perbedaan dari program KIPKA tahun-tahun sebelumnya nih. Kami merangkumnya dari 3 sampai 4 tahun sebelumnya, di mana KIPKA 2020 ini uang kuliah atau uang pendidikan, atau mungkin teman-teman juga mengenalnya dengan UKT, itu rata-ratanya 2,4 juta per semester. Nah, untuk biaya hidup sendiri itu masing-masing mahasiswa mendapatkan 700.000 per bulan, dan itu sama semua untuk seluruh daerah di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kalau di 3 tahun ke yang baru-baru ini, 21, 22, dan 23, itu kalau untuk UKT-nya berdasarkan akreditasi prodi, dan untuk biaya hidupnya juga berdasarkan daerah klaster. Nah, untuk tahun 2023 juga terdapat kebijakan skema 1 dan skema 2, di mana skema 1 ini ada bantuan UKT dan bantuan biaya hidup. Kalau skema 2 itu hanya untuk bantuan UKT saja. Nah, di 2023 ini juga terdapat maba yang tertolak di skema 1 dan bisa mengajukan bantuan di skema 2. Boleh di next slide? Oke,
Di sini persyaratan umum apa aja sih yang diperlukan? Pertama, penerima KIP kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi, buat teman-teman yang lulus SMA-nya udah 3 tahun sebelumnya itu udah nggak bisa, ataupun mahasiswa yang udah 2 semester atau 3 semester mau mengajukan program KIPK itu juga udah nggak bisa. Selanjutnya memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Dan memiliki potensi akademik baik-baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah. Dan telah lulus penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi yang tercatat di sistem akreditasi nasional. Selanjutnya, boleh. Ada persyaratan khusus, yaitu perlu ditekankan bahwa di tahun ini mungkin teman-teman juga mengalami lima dokumen ini merupakan lima dokumen yang wajib dipenuhi teman-teman ya. Yang pertama itu kartu KIP selama SMA, kedua berasal dari program Keluarga Harapan atau PKH, ketiga pemegang kartu Keluarga Sejahtera atau KKS dan masuk dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan yang kelima itu memiliki SKTM yang dikeluarkan oleh kelurahan, bukan dari RT. Boleh next slide. Nah, lalu apa aja sih hak penerima KIPK? Jadi tentunya pembebasan biaya pendidikan atau UKT yang langsung dibayarkan ke perguruan tinggi. Selanjutnya juga kita mendapatkan bantuan biaya hidup atau uang saku setiap semesternya. Dan kita juga mendapatkan hak pendidikan dan perlakuan yang sama seperti mahasiswa reguler lainnya. Tidak ada diskriminasi atau perbedaan ya antara mahasiswa KIPK dan mahasiswa reguler. Terus juga UNPAD juga menyediakan fasilitas asrama dengan cara tertentu. Mungkin teman-teman juga sekarang udah ada yang masuk di asrama ya, dan mendaftar beasiswa lain apabila persyaratannya memperbolehkan penerima KIP kuliah untuk mendaftar. Jadi buat kalian yang beasiswa hunter, pemburu beasiswa, boleh aja ya teman-teman, asalkan syaratnya memperbolehkan. Oke, nah sekarang kewajiban penerima KIPK. Enggak banyak teman-teman, cuma 4 aja. Yang pertama itu menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditetapkan, yaitu kalau S1 dan D4 itu maksimal 4 tahun, dan memperoleh IPK minimal 2,75 selama menjadi mahasiswa. Ketiga, tidak menikah selama mengikuti program KIPK. Dan keempat, menggunakan bantuan yang diterima dengan bijaksana. Next slide. Nah, di sini sebelumnya juga aku udah bilang bahwa jangka waktu pemberian KIPK untuk sarjana dan diploma 4 itu maksimal 4 tahun atau 8 semester. Dan untuk program profesi seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan itu maksimal 2 tahun atau 4 semester. Nurse, apoteker itu maksimal 1 tahun atau 2 semester. Boleh, next slide. Nah, gimana sih kebijakan dana KIP kuliah di UNPAD ini? Pertama, mungkin teman-teman yang kemarin masuk SMUP, itu biaya pendaftaran itu jadi gratis ya bagi calon mahasiswa yang sudah mendaftar dan input seleksi di web KIPK. Terus juga penyeleksian mahasiswa pendaftar KIPK itu bakal diverifikasi oleh tim beasiswa UNPAD, bukan Adkes Makabim ya teman-teman. Jadi kami bukan verifikator di sini. Nah, terus selanjutnya UNPAD juga sama sekali tidak memotong uang KIPK yang bakal diterima oleh teman-teman. Nah, UNPAD juga tidak memiliki kewenangan, bahkan dilarang untuk menjadi pihak yang menerima kartu KIPK atau kartu rekening teman-teman beserta dana pencairannya. Nah, penyaluran dana KIPK ini langsung pokoknya diberikan sama teman-teman setelah SK Rektor turun. Next slide bakal dijelasin oleh rekan saya. Oke, terima kasih Tedia. Jadi, boleh di next aja ya langsung. Tadi setelah kalian dijelasin tentang umumnya KIP, jadi sekarang aku akan menjelaskan tentang SK Rektor dan asrama. Yang pertama tuh SK Rektor. Nah,
Mahasiswa baru itu pasti ada tahapan alur penerimaannya. Ada empat nih. Yang pertama tuh ada seleksi. Yang kedua, mahasiswa akan mendapatkan NPM tanpa tagihan. Nah, kalau udah keluar nomor dua ini, kalian itu udah zona aman yang pertama. Terus yang ketiga, selanjutnya itu ada penetapan website KIP. Nah, ini tuh bisa di sebelum atau setelah mulai semester ya, teman-teman. Nah, yang terakhir ini masih ada seleksi, yaitu penetapan via SK Rektor Unpad. Nah, kalau udah keluar SK Rektor, itu tuh udah resmi lolos. Nah, tapi ada catatan, kalau ditolak itu nggak perlu nunggu tahap 3 dan 4, karena kalau di tahap 2 muncul tagihan, nah berarti itu kalian udah tertolak KIP, gitu. Oke, boleh langsung di next aja. Nah, kalau yang nggak tertolak, kalau nggak keterima KIP atau tertolak itu, berarti kalian tuh statusnya sama dengan mahasiswa reguler, yaitu masih tetap membayar UKT atau uang kuliah tunggal dan dana pembangunan. Seperti itu. Next. Nah, setelah kalian udah ditetapin menjadi mahasiswa KIP atau seleksi 1, 2, 3-nya tadi udah masuk atau lancar nih, nah kalian tuh bakal diarahin oleh pihak Adkes Makabim, yaitu untuk membuat rekening KIP. Tapi syarat apa aja sih yang harus dibawa? Nah, syaratnya tuh ada KTP mahasiswa, ada fotokopi KTP orang tua, ada fotokopi KK, terus formulir pembukaan rekening, terus ada form BO, form surat kuasa. Nah, yang terakhir tuh ada SK Rektor penerima KIP. Tapi syaratnya tuh bakal diberitahukan setelah SK Rektor keluar. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya tuh ini nih kalian tunggu-tunggu, yaitu pencairan dana KIP bagi mahasiswa yang masih ongoing. Nah, tapi ada kebijakannya sendiri ya. Yang pertama, pihak Kemendikbud atau Pusdapdik memberikan timeline pengajuan terjadwal terkait pencairan dana ini. Nah, kedua, baru bisa diajukan oleh pihak kampus pada saat timeline pengajuan terjadwal telah ditentukan. Dan yang ketiga, pencairan dana bantuan KIP bagi mahasiswa baru itu di semester 1 biasanya dilakukan setelah SK Rektor keluar. Dan yang keempat, itu ada update progres tahapan pencairan dana KIP dapat dilihat di website masing-masing oleh mahasiswa sendiri di website akun KIP gitu. Tapi kalian harus mencatat ini bagian yang penting ya, teman-teman. Yang ngurus pencairan dana KIP itu bukan Adkes Makabim, melainkan pihak Unpadnya dan pemerintah sendiri. Jadi mohon ditunggu aja ya, kalian mantau sendiri di website KIP. Oke, lanjut kita ke Asrama Unpad. Nah, Asrama Unpad itu sebenarnya tuh fasilitas asrama yang terbatas dengan syarat-syarat tertentu. Itu tuh fasilitas dari Unpad kepada mahasiswa baru atau mahasiswa lama juga kepada mahasiswa yang lulus KIP atau syarat lainnya. Nah, berdasarkan pengumuman Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pajajaran dengan nomor yang tertera, menyatakan bahwa fasilitas asrama yang tahun sebelumnya diberikan kepada peserta KIP. Mulai tahun 2022 akan diberlakukan sistem kuota. Nah, ini tuh berdasarkan pertimbangan terhadap hasil verifikasi kondisi sosial ekonomi orang tua. Nah, adapun proses verifikasi pada saat registrasi itu dapat dicek di asrama.unpad.ac.id. Nah, kalian bisa buka link itu sendiri ya, teman-teman, untuk daftar mandiri. Tuh. Oke, next. Setelah aku kasih tahu tentang Asrama Unpad,
Nah, kalian pasti kepo ya sama fasilitasnya tuh apa aja sih? Nah, fasilitasnya tuh sama kayak kos-kosan lainnya. Nah, yang pertama tuh ada kamar standar. Kedua ada furnitur kamar, itu ada ranjang, ada kasur, ada meja, kursi belajar, terus lemari pakaian, ada kamar mandi dalam, terus for your information aja ya teman-teman, nah kamar ranjangnya tuh, kasurnya tuh bertingkat gitu atas bawah. Nah selanjutnya juga ada wifi, ada listrik, ada air. Nah perlu dicatat juga, di Balwilasa 1 dan 4 tuh khusus mahasiswa putri, dan yang ketiga, dan Balilasa 3 itu untuk putra. Okay, boleh di next. Nah, selanjutnya tuh ada kebijakan asrama. Yang pertama itu, asrama yang bisa ditempati adalah Balilasa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tapi khusus KIPK dan afirmasi itu diutamakan di Balwil 1 dan 4 untuk putri, dan Balwil 3 untuk putra. Nah, biayanya sendiri tuh per bulan itu Rp150.000. Waktu pembayarannya itu per bulan ya teman-teman, nanti bakal diarahin sama pendamping asrama. Nah, satu gedung di Balaiwilasa 1 maupun 4 ataupun 3, nah itu tuh masing-masing ada dua pendamping asrama, seperti itu. Nah, periode pemakaiannya itu setahun atau 2 semester. Nggak boleh lebih ya, karena bakal ditempati oleh angkatan selanjutnya. Seperti itu. Okay, boleh di next. Nah, selanjutnya aku bakal nerangin tentang prioritas mahasiswa yang mendapatkan asrama. Nah, ini tuh bakal diprioritasin bagi yang paling penting dulu nih. Yang pertama tuh bagi maba, KIP, dan afirmasi. Nanti kalau masih ada sisa, itu boleh ditempatin oleh yang kedua, yaitu mahasiswa penerima bantuan pendidikan saja, yaitu yang membayar UKT aja. Dan yang ketiga, kalau masih ada sisa lagi, sisa kamar gitu, boleh ditempatin oleh mahasiswa tingkat akhir yang mengerjakan skripsi. Nah, dan yang keempat, kalau masih ada sisa kamar lagi, bakal boleh ditempatin oleh mahasiswa yang sangat membutuhkan asrama. Dan yang terakhir, itu tuh kalau masih ada sisa lagi, bakal boleh ditempatin oleh mahasiswa umum yang tidak mampu, yaitu yang tidak mau mencari beasiswa. Okay, seperti itu. Next. Karena udah selesai pemaparannya, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi ke moderator, yaitu Teh Nafa. Oke, terima kasih Teh Diah dan juga Teh Sasa atas pematerian hari ini. Mungkin tadi aku sedikit mengutip beberapa penjelasan ya yang disampaikan oleh Teh Diah dan juga Teh Sasa. Itu tadi pematerian hari ini ada mengenai KIP kuliah secara umum ya, mulai dari asrama, terus tentang biaya hidup yang tadi ada klaster-klasternya juga, dan UNPAD tuh masuk klaster 1 ya Teh ya. 800.000 itu per bulan. Nah, terus tadi juga ada tentang kebijakan asrama, di mana kebijakan asrama itu untuk mahasiswa KIP sekarang udah berbayar ya, teman-teman, sebesar 150.000. Walaupun sebenarnya sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya tuh sebenarnya untuk mahasiswa KIP itu gratis, tapi untuk teman-teman sekarang ada kebijakan baru di mana teman-teman harus membayar uang sewanya sebesar Rp150.000. Ini sebenarnya masih murah ya, teman-teman, Rp150.000 untuk mahasiswa KIPKA dibandingkan dengan mungkin uang kosan ya. Uang kosan itu kan bisa lebih mahal gitu. Nah, mungkin setelah pematerian ini, seperti yang tadi udah aku bilang, kita bakalan ada sesi Q&A. Tapi untuk sesi Q&A ini, aku akan buka satu sesi, itu untuk 3 orang. Nah, nanti kalau misalnya masih ada waktu, teman-teman bisa menanyakan di sesi berikutnya gitu. Aku akan buka lagi sesi berikutnya. Untuk pertanyaannya, teman-teman bisa langsung raise hand atau menuliskan format pertanyaan di kolom chat, yaitu nama underscore izin bertanya, nanti akan aku tunjuk. Dan teman-teman bisa langsung on mic aja. Boleh nih, siapa yang mau bertanya?
Oke, di sini udah ada yang raise hand. Di layar aku ada dari FIB, Teh Serenade ya. Siapa nih? Namanya susah banget, guys. Aku bingung nyebutnya siapa. Boleh kenalan dulu, Teh. Namanya siapa, fakultas mana, dan langsung disebutin aja pertanyaannya apa. Halo semuanya, apakah suara saya terdengar, Teh? Terdengar, terdengar. Jadi nama saya Saran Ziva Kurani dari FIB. Nah, saya mau nanya nih, Teh. Untuk seleksi KIPK ini, itu bakal ada wawancaranya gitu nggak sih, Teh? Atau nanti pas keluar SK Rektor udah nggak ada wawancara lagi gitu? Makasih, Teh. Oke, jadi ini ya tentang seleksi gitu ya. Oke, makasih Teh untuk pertanyaannya. Aku tampung dulu ya. Nanti setelah 3 pertanyaan bakalan dijawab sampai materinya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada dari Vaperta underscore Teh Syarika Aulia. Boleh Teh buat langsung on mic aja. Halo semuanya, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Aman. Iya, sebelumnya mohon maaf, saya izin off cam ya Teh, soalnya masih ada kegiatan yang lain. Saya mau izin bertanya, kan di ketentuan KIPK itu, IPK mahasiswa itu harus di minimal 2,75. Apabila misal saya mendapatkan IPK di bawah itu atau pas segitu dalam beberapa semester ke depan, apakah KIP saya bisa dipertahankan atau dicabut ya, Teh? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh. Berarti kalau IPK-nya di bawah 2,75, kira-kira kitanya masih bisa digunakan atau enggak gitu ya? Ya, Teh, di bawah atau misalkan stabil di angka itu selama beberapa semester ke depan, begitu, Teh. Oke, terima kasih Teh Syarika. Nah, ini ada satu penanya lagi dari FIB Salwa Nabila Ayu. Boleh nih Teh langsung on mic aja dibacain pertanyaannya. Baik, terima kasih sebelumnya. Maaf, gak bisa on cam, soalnya lagi jaga nenek. Izin bertanya, tadi kan bakal ada pengecekan ya tanpa pemberitahuan. Nah, itu pengecekan ke rumah atau gimana? Soalnya kan kebetulan rumah aku tuh baru pindah minggu-minggu ini. Nah, itu gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Salwa. Nah, ini udah ada 3 pertanyaan nih, Teh Diah dan Teh Salsa. Ada ya Teh Diah sama Teh Salsa? Nggak kelihatan di layar aku. Oke, Halo. mungkin aku bacain dulu ya Teh ya. Pertanyaan yang pertama itu ada mengenai seleksi ya. Apakah seleksinya mengenai kita ini ada wawancara atau enggak? Ataukah nanti tuh setelah ada SK aja gitu sih seleksinya gitu. Jadi nggak ada wawancara dan lain sebagainya. Mungkin bisa langsung dijawab aja Teh. Oke, terima kasih. Jadi, menurut pengalaman aku ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seleksi KIP itu nggak ada wawancara. Jadi pure tadi yang aku sebutin ada 4 ya. Yang pertama tuh ada seleksi biasa, terus nanti ada NPM yang keluar, terus selanjutnya juga ada penetapan website KIP itu di laman website, terus yang keempat nanti muncul SK Rektor. Nah, udah cukup 4 aja, jadi nggak perlu ada wawancara lagi seperti itu. Ya, ini based on pengalaman kita ya tahun kemarin. Nah, untuk pertanyaan next pertanyaan kali ya, Tenafa. Oke, jadi teman-teman nggak ada seleksi wawancara ya. Jadi itu sejauh ini Unpad tidak ada seleksi wawancara, tapi mungkin kebijakan setiap kampus beda-beda ya Teh ya dalam menyeleksinya gitu. Gimana nih Teh Serenet, apakah tadi udah terjawab jawabannya? Tadi katanya bilang itu kan katanya ya, Nggak akan ada survei-survei lagi kan? Enggak, udah nggak ada wawancara juga, tapi cuman tiap kampus beda-beda. Mungkin udah Tapi kan yang terjawab ya Teh ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Syarika.
Apakah jika IPK 2,75 atau di bawah angka itu, kira-kira KIPK-nya masih bisa digunakan atau enggak? Jadi kalau misalnya selama beberapa semester ya, tadi kalau nggak salah, IPK-nya tuh di bawah 2,75 atau pas gitu di angka 2,75 sesuai dengan IPK minimal dari KIPK. Kira-kira KIPK-nya masih bisa digunakan atau langsung dicabut gitu. Masih ya, tapi paling biasanya juga ada peringatan dulu kalau misalnya minimal banget 2,75, tapi masih aman sih ya. Teh, Mas. kalau untuk pun di bawah misalnya di bawah minimal 2,75 itu bakal ada peringatan dulu dari pihak kampus dan misalnya masih tidak ada peningkatan IP-nya mungkin kemungkinan bakal dicabut gitu. Oke, gimana nih Teh Syarika? Apakah udah terjawab? Ya, sudah, Teh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, pertanyaan terakhir nih di sesi 1 ada dari Teh Sawa. Kan tadi disebutkan akan ada pengecekan. Nah, itu kira-kira pengecekan ke rumah atau bagaimana? Karena dia baru pindah ya kalau nggak salah tadi. Gimana nih Teh Dia sama Teh Salsa? Kalau jadi pengecekan rumah itu yang kemarin juga kan yang pertama tuh udah lewat foto. Dia biasanya lewat verifikasi berkas gitu sih. Itu sebelumnya udah kamu udah input juga kan ya di web KIPK-nya. Gimana Udah, nih? Kak. Nah. Udah. Berarti kalau udah masukin udah aman ya Teh ya gitu. Iya, betul. Oke, jadi udah terjawab ya Teh Sawa jawab pertanyaannya. Udah, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, kita masih ada waktu nih teman-teman. Ini ada yang raisen lagi dari FIB Nadine Laisa Amalia. Boleh nih Teh Nadine buat langsung tanya aja. Oke, Teh, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau nanya, tadi kan di PPT itu dijelaskan kalau ada dokumen wajib seperti apa tuh yang kartu KIP SMA, habis itu data oleh DTKS dan lain-lainnya. Nah, itu untuk apa namanya? Saya sendiri kan banyak yang memang tidak mempunyai dokumennya gitu ya dan tidak terdata di DTKS kalau tidak salah. Jadi itu tapi saya alhamdulillah yang kemarin banyak ke apa namanya itu yang dapat email kalau misalnya tidak berhasil itu seleksi pertama ya kalau nggak salah saya tidak dapat. Jadi sampai sekarang masih aman. Itu nanti ke depannya akan mempengaruhi tidak ya? Terima kasih Teh. Oke, jadi mengenai dokumen wajib dia ya, kalau nggak punya itu gimana kira-kira bakal mempengaruhi ke proses seleksi atau enggak gitu ya Teh Nadine ya. Iya, Teh. Oke, lanjut lagi nih ada dari Faperta underscore Kamalia Latifah. Boleh nih Teh buat langsung sebutin pertanyaannya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar kok. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya, namun pertanyaannya udah disebutkan oleh teman yang barusan bertanya mengenai data persyaratan wajib ya, kayak bentuk fisika IPK sama surat terdata di DTKS dan sebagainya. Kebetulan aku juga sama kayak dia, aku nggak punya KIP fisiknya karena aku daftar baru-baru pas mau SNBP. Tapi untuk data DTKS aku sudah terdata di Dinsosnya, namun di web KIPK-nya itu masih berwarna kuning gitu. Jadi itu apakah tidak masalah atau bagaimana ya Teh? Tapi emang udah terdata gitu di DTKS, tapi kayak belum terasikan dengan baik dengan web KIPK-nya gitu Teh. Jadi bagaimana ya? Terima kasih. Oke, mungkin maksudnya belum sinkron gitu ya? Iya, betul, belum sinkron. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh, teman-teman, kalau masih ada.
Okay. Ada dari Vkom underscore Muhammad Fadilah. Boleh nih Kang, buat langsung ditanyain aja pertanyaannya. Sebelumnya maaf, Teh nggak bisa on cam karena jaringannya nggak stabil. Saya mau nanya Teh, jadi kan saya cek web kip kuliah Teh. Nah, di situ udah ada kolom penetapan. Tetapi prodinya tuh beda sama prodi yang emang saya pilih gitu Teh. Jadi nggak sinkron gitu prodinya Teh. Oke, karena prodinya beda, jadi itu gimana gitu ya? Apakah akan bermasalah atau enggak gitu? Iya Teh. Soalnya di situ udah ada tertera kolom penetapan gitu Teh. Oh, oke. Mungkin udah ada tiga penanya nih, Teh Dia dan Teh Salsa. Buat pertanyaan pertama, langsung aku bacain aja ya. Ini dari Teh. Siapa ya tadi aku lupa mengenai dokumen wajib. Nah, di situ kan ada harus memiliki KIP SMA, DTKS, mungkin KIP-nya tuh yang udah tercetak gitu ya dan terdata di DTKS, tapi dia tuh nggak punya dokumen-dokumennya. Nah, apakah itu akan berpengaruh ke proses seleksi atau tidak? Karena sebelumnya dia tidak mendapatkan email mengenai penolakan KIPK-nya gitu. Gimana nih Teh Dia sama Teh Salsa? Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya, karena aku tadi udah ngedengerin juga pertanyaan yang pertama dan kedua, itu tuh kebetulan sama ya pertanyaannya, maksudnya kayak saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Nah, jadi aku langsung jawab aja ya, Teh, yang pertanyaan pertama sama kedua, jadi kita rangkep gitu. Boleh kan? Aman ternyata ya. Boleh, boleh. Oke, jadi buat teman-teman, kalau itu tuh di webnya ada tagihan atau enggak ya? Kalau enggak ada, nah itu tuh berarti udah insya Allah aman. Nah gitu. Coba nanti teman-teman dicek ya ada keluar tagihan atau enggak. Kayak gitu. Nah, terus juga mungkin bisa dicek juga kolom penetapan di web kitanya itu udah keluar apa belum gitu. Kalau misalnya kalian ada beberapa dokumen yang enggak dipunya, tapi misalnya udah keluar kolom penetapan, insya Allah itu udah aman sih. Oke, kami cukup. Terima kasih. Jadi yang apa nih yang website yang buat lihat tagihan itu Pacis atau gimana ya? Web kipkanya. Oh, oke. Terima ya. Terima kasih, Teh. Sama-sama. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama sama kedua udah langsung terjawab ya. Pokoknya patokannya itu kalian tinggal lihat aja itu ada kolom penetapan atau enggak gitu ya. Walaupun kalian enggak punya berkas-berkas yang tadi yang disebutkan ada dokumen wajib itu, kalau misalnya udah ada kolom penetapan, nah insya Allah aman, itu tinggal nunggu SK Rektor ya. Gitu ya, Teh Dia sama Teh Salsa ya. Ya, benar. Oke, thank you Teh Dia, Teh Salsa. Sama satu lagi nih pertanyaannya tadi dari Kang Fadilah ya. Kalau prodinya beda, katanya di web kipkanya sama prodi yang sekarang kita lagi jalani gitu. Itu kira-kira gimana akan bermasalahkah atau enggak gitu? Oke, mungkin untuk yang pertanyaan itu, yang tadi nanya itu, boleh konfirmasi ulang lagi ya nanti di grup. Jadi biar kita tahu juga sebenarnya prodinya di mana, terus dan di web kitkannya itu terteranya prodi apa gitu, bisa sampai beda gitu. Paling konfirmasi ulang di grup lagi. Makasih banyak. Oke, nah buat Kang Fadila boleh di ini ya, nanti tinggal lapor aja nih ke Akang Teteh Kabimnya gitu. FYI, aku juga sebenarnya di web Kipkanya nggak sama ya teman-teman prodinya. Aku prodi pemasaran digital, tapi di webnya tuh aku akuntansi perpajakan ya. Tapi sejauh ini buat aku sendiri sebenarnya itu nggak terjadi masalah dan alhamdulillah udah 7 semester nggak ada apa-apa. Jadi mungkin untuk prodi itu sebenarnya bukan hal yang apa ya, bukan hal yang bakalan bermasalah ke depannya gitu ya teman-teman, tapi boleh nanti dikonfirmasiin lagi aja ke Akang Teteh Kabimnya, karena aku tahu sebagai mahasiswa baru pasti overthinking kan gitu, takut ke depannya ada masalah, tapi sejauh ini aku juga alhamdulillah masih aman kok gitu. Oke, ini Nah, masih ada oke. waktu Makasih, ya Teh. Tenaga. Oke. Ini masih ada waktu ya, berapa menit lagi nih? Lumayan masih ada. Mungkin aku bakal bacain pertanyaan yang dari
chat Zoom aja ya, ini dari FMIPA underscore Ara nih. Permisi Kak, kalau misalkan biaya pendidikannya itu akreditasinya bukan yang A gitu, kan lebih kecil ya biayanya. Nah itu berarti nantinya kita harus bayar lagi, apa emang udah dari sananya segitu dan nggak perlu bayar sama sekali? Mungkin ini langsung dijawab aja sama Teh Diah dan juga Teh Salsa. Jadinya nggak perlu bayar lagi ya, karena untuk biaya kuliah atau biaya pendidikan atau UKT itu langsung dibayarkan ke perguruan tingginya langsung. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi. Oke, jadi jangan bayar apa-apa ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kalian bayar, nanti pihak kampus jadi curiga nih, kira-kira beneran nggak sih sebenarnya dia tuh butuh KIPK atau emang ada manipulasinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dapat tagihan, teman-teman langsung konfirmasi dulu ke Akang Teteh Kabimnya gitu ya. Karena kalau untuk penerima KIPK itu kita tidak diperkenankan untuk membayar UKT berapapun ya, Teh ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari FIB underscore M Zikri Dia Ulha. Nah, jika sudah lolos seleksi asrama, apakah sudah dipastikan diterima KIPKA pada SK Rektor nanti? Bagaimana sesuai pengalaman dari Teteh tahun-tahun sebelumnya? Nah, ini mengenai seleksi asrama nih, Teh. Boleh Teh Diah sama Teh Salsa untuk dijelasin? Oke, terima kasih. Jadi, menurut pengalaman kita di tahun sebelumnya, kalau udah keluar MPM, nah itu tuh berarti udah aman aja gitu. Udah masuk zona aman gitu, teman-teman. Jadi, mungkin tapi SK Rektor yang tetap menentukan sih. Cuman, udah masuk zona aman. Ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, ada dari siapa ya? Aduh, banyak banget nih. Mungkin mengenai kartu KIPK, kartu KIP itu tadi udah sempat dijelasin ya, teman-teman. Jadi pokoknya tergantung sama si SK Rektornya gitu. Ini kan ada pertanyaan nih mengenai dari Tita underscore Faperta. Nah, ini mengenai KIP SMA juga. Nah, tadi udah terjawab, pokoknya patokannya itu SK Rektor gitu. Ada ini nih, pertanyaan satu lagi dari FIB Salwa Nabila Ayu. Kak, maaf mau nanya lagi. Ini aku barusan ngecek web KIPKA, di web aku itu bagian rincian bantuan. Nah, itu aku udah ada rincian dapat berapanya. Sama bagian status pencairan itu udah diproses tanggal 22 September diajukan oleh perguruan tinggi. Nah, itu gimana ya, Kak? Nah, gimana nih Teh Dia sama Teh Salsa? Mengenai pencairan ya. Itu udah masuk proses ya, mungkin udah diajukan oleh perguruan tinggi, tapi tetap SK Rektor itu harus ditunggu ya teman-teman, harus ada keputusan dulu gitu. Tapi untuk di web KIPK-nya itu udah mungkin udah terproses. Teman-teman juga yang lain boleh lihat ya. Oke, mungkin itu sebagai lampu hijau ya. Semoga teman-teman yang udah dapat informasi mengenai pengajuan oleh perguruan tinggi, semoga itu merupakan tanda kalau teman-teman diterima KIPK-nya gitu. Tapi tetap harus nunggu SK Rektor. Nah, masih ada waktu nih, mungkin beberapa menit lagi. Boleh langsung raise hand aja nih buat teman-teman. Aku teman-teman yang udah nulis di kolom chat mungkin bisa raise hand aja ya biar lebih aktif gitu. Jadi aku nggak bacain dari kolom chat aja gitu. Ada dari FMIPA underscore Sayidati dan Vkom underscore Naurin. Oh, ini lagi bareng nih kayaknya. Boleh Teh buat langsung bertanya. Halo? Nggak ada suaranya nih di aku. Mungkin ada gangguan, kita lanjut dulu ke yang lain kali ya. Ada selanjutnya ada dari Teh Nur Aini Amalia. Boleh Teh
Ya, Assalamualaikum Kang Teh. Izin bertanya, kira-kira turun SK rektor itu kapan? Itu suara Oke, rektor. turun SK rektor ya. Kapan nih kira-kira katanya? Oke, kita lanjut lagi ke penanya berikutnya. Ada Ade Iqbal Ananda nih yang udah raise hand. Boleh langsung dibacain aja pertanyaannya. Ya ini, maaf kedengaran Kak suara aku. Ada kedengaran. Jadi gini Kak, rincian di bantuan beasiswanya itu udah ada. Kemudian NIK aku tuh belum kedeteksi sama DTKS. Udah diajuin tapi belum ada respon apa-apa. Itu bagaimana Teh? Terima kasih. Oke, mengenai DTKS ya. Iya. Udah diajukan gitu sebenarnya. Ya, tapi belum ada respon gitu Teh dari pihak itunya, pihak pemerintahnya. Oke. Mungkin tadi udah sempat disinggung juga ya mengenai DTKS, tapi nggak apa-apa, kita tampung dulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman? Boleh raise hand aja. Tadi siapa ya yang mau nanya? Tapi nggak ada suaranya nih tadi. Kalau nggak ada lagi, mungkin aku langsung bacain aja nih ya. Teh Dia sama Teh Salsa ada yang nanya nih, katanya kapan sih turun SK Rektor? Udah pada nggak sabar kayaknya nunggu pengumuman. Iya, pengalaman dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Nah, dulu tuh kita tuh di pertengahan semester 1, yaitu di Oktoberan gitu. Iya, sekitar bulan Oktober lah ya. Tapi pertengahan semester 1 lah ya. Jadi nggak bisa memastikan juga kalau tahun ini tuh kapan pastinya. Iya. Oke, karena bisa jadi beda-beda ya Teh ya, SK Rektor turunnya kapan gitu. Kita lanjut lagi nih yang tadi mengenai DTKS, katanya udah diajukan tapi belum ada respon apa-apa. Gimana tuh? Boleh, Teh Dia. Kalau dari web kitanya aman, boleh. Itu udah aman, cuma kalau bisa nanti ke depannya tetap diurus lagi proses DTKS-nya. Paling gitu aja sih, Teh. Ya, tetap ditunggu. Tetap dipantau juga proses buat pengajuan DTKS-nya. Oke, mungkin maksudnya belum ada respon tuh sebenarnya udah diajukan mungkin ya, tapi karena prosesnya mungkin lama gitu, jadi mungkin bisa ditunggu sambil sering-sering dicek gitu ya, Teh, ya. Apakah udah ada penetapannya, penetapan penerima di DTKS atau belum gitu ya, Teh, ya. Ya, sering dicek aja. Oke, kita lanjut lagi nih. Masih ada 5 menit lagi. Teman-teman boleh langsung raise hand lagi nih apabila ada yang masih bingung gitu mengenai KIPK, mengenai asrama, atau mungkin mau sharing bareng gitu sama Akang Teteh dari Adkesma, boleh banget nih teman-teman buat langsung raise hand aja gitu. Karena teman-teman harus bisa manfaatin waktu nih, masih ada 5 menit lagi. Jadi mendingan langsung ditanyain aja daripada nanti, wah nyesel nih udah habis waktunya, tapi ternyata malu-malu gitu ya nggak ditanyain. Nah, mending langsung dimanfaatin aja, masih ada 5 menit lagi. Gimana nih Teh Dewi barusan on mic ya? Oh kepencet nih kayaknya. Ada dari FMIPA underscore Amanda Anamika. Boleh Teh langsung ditanyain aja. Halo Teh Amanda. Iya izin nanya ya Teh. Kok Amanda ya? Jadi waktu itu pernah nonton di YouTube kan. Kan waktu ngisi ke web Kipka itu ada nanya yang biaya biaya apa yang untuk ke perguruan tingginya yang apa transportasi. Nah, itu tuh katanya kalau misalnya lulus Kipkanya bakal diganti kayak misalnya kan naik bus aku dari Sumatera Barat.
naik bus ke sini kan lumayan kan ya teh uangnya. Nah, katanya itu tuh bisa diajuin untuk diganti gitu. Itu bener apa enggak teh? Soalnya pernah pernah nonton di YouTube tapi lupa channelnya yang mana. Oke, reimburse gitu ya sistemnya, bekas ongkosnya dipakai ke Unpad terus mau pengajuan untuk diganti gitu ya ongkosnya ya. Nah, iya, teh. Oke, kita tampung dulu. Mungkin ada dua penanya lagi nih. Siapa yang mau bertanya langsung raise hand aja. Masih ada waktu nih teman-teman. Oke, udah ada lagi nih yang raise hand dari Muhammad Fatan. Boleh nih Kang langsung ditanyain aja. Halo teh, apa suara saya terdengar? Terdengar aman-aman. Oke. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fatan dari FPIPA. Saya izin bertanya, saya kemarin kan di awal semester itu sempat mendaftar asrama ke IPA, dan saya juga mengundurkan diri karena ada kendala finansial. Apakah di tengah-tengah semester seperti ini masih bisa untuk mendaftar asramanya? Terima kasih, Kak. Sebentar, aku nggak nangkep. Maksudnya tuh kamu udah daftar ke IPK tapi mengundurkan diri atau gimana? Atau sebenarnya daftar ke asramanya teh. Daftar asramanya. Oh, daftar ke asramanya gitu. Tempat ngajuin tapi saya mengundurkan diri karena ada kendala finansial teh. Oh, oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan penanya berikutnya. Ada dari Teh Anissa Aula. Boleh nih Teh Anissa langsung bacain aja pertanyaannya. Ya Teh, saya dari FIB. Jadi waktu awal daftar ulang buat jadi mahasiswa tuh saya daftar ke beberapa beasiswa. Dan utamanya tuh mau ke KIPK-nya. Tapi yang duluan pengumuman tuh beasiswa lain dan saya keterima. Nah, apakah itu mempengaruhi ke KIPK-nya? Karena kalau misalnya keputusan rektor saya keterima di KIPK, saya mengundurkan diri dari beasiswa yang tadi, begitu teh. Oke, mengenai beasiswa lain ya, udah daftar dan udah diterima, tapi daftar KIPK juga gitu ya. Iya. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya. Kita 4 orang di sesi ini. Mungkin ini adalah sesi terakhir tanya-jawab dari Lutfi Wahyu Syahputra. Boleh langsung ditanyain aja. Halo Teh, izin bertanya. Saya itu udah didaftarin DTKS sama orang tua saya dan udah ada di aplikasi cek Bansos juga. Tapi pas saya cek di web DTKS tuh nggak terdaftar, itu saya harus ngurus dulu apa gimana ya? Tapi kalau di web KIPK saya udah ada rincian biayanya segala gitu, Teh. Makasih. Mengenai DTKS ya. Oke, mungkin buat Teh Diha dan Teh Salsa, aku bakal bacain dulu pertanyaan yang pertama. Itu dari Teh Amanda. Ya, kalau nggak salah dari Teh Amanda. Katanya itu kan waktu dia ngisi di web KIPK itu ada transport ya, biaya transport. Mungkin dari daerahnya ke Unpad itu berapa, dan itu katanya bisa diganti sama pemerintah. Nah, benar nggak sih katanya bisa diganti, diajukan gitu? Gimana nih Teh Diha sama Teh Salsa? Oke, sejauh ini sih nggak ada ya, nggak ada penggantian kayak gitu. Jadi pakai biaya sendiri. Iya betul, jadi kebijakan reimburse ini sebenarnya sejauh ini nggak pernah dengar ya aku dan Sasa. Jadi paling mungkin dari biaya yang dikasih uang saku itu ya Teh ya. Iya, biaya hidup itu. Tapi untuk digantinya nggak ada. Oke, jadi ongkosnya udah diganti ya teman-teman. Kalian tuh dapat 4.800.000, itu menurut aku udah besar dibandingkan aku. Aku tuh cuma dapat 4.200.000 satu semester. Jadi kalian itu udah gede banget dan itu mungkin bisa nge-cover ya ongkos teman-teman kemarin waktu berangkat dari daerahnya gitu. Karena kalau itu diganti juga kayaknya bakalan banyak ya yang bakal minta ganti. Jadi menurut aku itu teman-teman bisa manfaatin si uang pencairan nanti buat mengganti si ongkosnya. Itu pasti udah lebih dari cukup gitu ya, mudah-mudahan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya.
itu mengenai daftar ke asrama. Katanya dia udah daftar ke asrama, tapi mengundurkan diri karena ada kendala finansial. Nah, kira-kira sekarang nih di pertengahan semester kayak gini bisa daftar lagi atau enggak, katanya. Oke, izin menjawab. Udah nggak bisa lagi ya karena serentak di yang kemarin pembukaan itu. Ya, jadi kebijakannya udah selesai, udah berakhir, terus asramanya juga udah penuh gitu. Oke, jadi nggak bisa ya untuk mendaftar di tengah-tengah lagi ya Teh ya gitu ya. Karena mungkin dari pihak Unpad juga udah ada timeline tersendiri nih buat melakukan pendaftaran, terus nanti akan ada pengumuman diterimanya juga dan lain sebagainya. Jadi untuk pendaftaran di tengah-tengah semester kayak gini udah nggak bisa ya teman-teman kalau mau daftar lagi asrama. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Teh Anissa. Katanya beliau itu, kok beliau sih? Dia itu udah daftar beasiswa ya, ke beberapa beasiswa katanya. Dan salah satunya itu di KIPK, tapi ternyata dia udah keterima di beasiswa lain. Udah ada pengumuman duluan. Nah, kalau misalnya di SK Rektor dia apa ada namanya, dia bakal ngundurin diri dari beasiswa yang lainnya. Nah, kira-kira itu gimana ya gitu, akan berpengaruh atau tidak gitu ya ke si penyeleksian KIPK-nya ini kalau udah menerima beasiswa lain. Oke, jadi sebenarnya selagi beasiswanya tidak berkaitan dengan Kemendikbud atau dananya yang menyelenggarakan itu bukan Kemendikbud juga, itu sebenarnya aman aja. Nah, itu ya kan ya Teh Sasa? Iya, selagi beasiswanya itu beasiswa luar atau nggak berkaitan dengan UNPAD atau dengan KIP Kemendikbud gitu, nggak apa-apa kok. Atau jadi kalau misalnya emang berkaitan sama Kemendikbud, mungkin emang harus pilih salah satu gitu sih. Kayak mungkin tadi dia yang nanya juga memprioritaskan KIPKA kan. Jadi emang harus nunggu SK Rektor turun dan merelakan beasiswa yang sebelumnya gitu. ya, jadi dipastiin aja itu beasiswanya tuh beasiswa luar yang nggak berkaitan dengan Kemendikbud atau enggak. Nah, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak berpengaruh gitu. Oke, jadi harus dilihat ya sumber dananya dari mana gitu. Apakah itu dari pemerintah atau bukan? Biasanya kalau misalnya dari pemerintah, kayak misalnya JFLS nih, mungkin teman-teman tahu kan yang Jabar Future Leaders. Kalau kita penerima KIPK, itu kita nggak bisa daftar beasiswa tersebut dan otomatis akan ditolak karena biasanya selalu ada apa ya surat pernyataan gitu kalau kita tidak sedang menerima beasiswa dari sumber dananya yang sama gitu dari pemerintah gitu. Benar banget kalau misalnya apa berdasarkan pengalaman aku gitu ya. Ini aku sharing sedikit. Kalau misalnya teman-teman dapat beasiswanya dari swasta kayak dari perusahaan gitu, nah itu nggak ada pengaruh apa-apa terhadap KIPK-nya gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya Teh mengenai DTKS lagi. Mengenai DTKS lagi, katanya tadi belum apa udah mengajukan, belum terdata ya gitu. Tapi ternyata di web KIPK-nya udah ada gitu. Bener nggak ya tadi pertanyaannya kayak gitu? Oke, iya boleh. Mungkin sekarang nih boleh sembari diproses dulu paling sih kenapa. Jadi masih Jadi tetap harus ditunggu gitu ya. Ya, walaupun udah mungkin udah aman di web KIPK-nya, tapi boleh sembari diproses lagi gitu ya, buat bolak-balik DTKS. buat diproses dulu. Jaga-jaga nanti ke depannya. Ya, betul banget. Pokoknya sambil dilihat juga ya, apakah udah sinkron atau belum. Mungkin prosesnya emang agak lama ya, Teh ya. Jadi kitanya harus bersabar dan juga tetap ngecek sering-sering lah gitu. Nah, mungkin aku mau ucapin terima kasih buat Teh Diah sama Teh Salsa yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman angkatan 2023. Sayangnya waktunya udah habis nih. Jadi buat sesi Q&A-nya mungkin aku tutup sampai di sini. Buat teman-teman yang
tidak dapat kesempatan untuk bertanya, nanti bisa ditanyain aja langsung ya ke Akang Teteh Kabinnya. Mungkin ada grupnya ya Teh ya, buat mahasiswa baru calon penerima KIPK ini. Teman-teman, tapi harus mastiin dulu nih, kira-kira pertanyaan yang mau ditanyain udah dijelasin atau belum sama Teh Diah dan Teh Salsa di pematerian hari ini dan juga sesi Q&A hari ini. Kalau misalnya belum ditanyain, boleh banget langsung ditanyain ke Akang Teteh Kabinnya. Oke, ya, terima benar. Kasih. Kita ada grupnya kok. Ya, betul, ada grupnya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Teh Diah dan Teh Salsa dan juga teman-teman semua atas atensinya. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada para pemateri ini. Ada pemateri sertifikat kepada Teh Diah dan juga Teh Salsa. Boleh nih teman-teman. Nah, mungkin ini yang menyerahkan langsung aku aja ya teman-teman. Jadi ini ada sertifikat untuk Teh Diah, terima kasih telah menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi KIPK 2023 yang diselenggarakan oleh Kabim Karsa Makna Universitas Pajajaran. Mungkin boleh kita dokumentasi dulu nih buat teman-teman translog buat mengabadikan momennya. Mungkin aku aba-abain aja ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Teh Diah. Semoga sertifikat ini bisa bermanfaat ya untuk Teh Diah ke depannya. Kita lanjut, ada sertifikat selanjutnya yang akan diserahkan kepada Teh Salsa. Nah, ini sertifikat untuk Teh Salsa. Terima kasih juga sudah menjadi pemateri dalam kegiatan sosialisasi KIPK hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Teh Salsa dan Teh Diah juga bermanfaat ya untuk teman-teman semua dan sertifikat ini menjadi kenang-kenangan dan juga manfaat untuk Teh Salsa. Kita dokumentasi dulu ya Teh Salsa. Boleh nih teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, nah karena sesi pematerian dan juga Q&A udah selesai, jadi mungkin sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang sudah menyampaikan materi hari ini dengan baik, singkat, padat, dan juga jelas. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan memberikan pertanyaan kepada Akang Tetehnya, boleh nanti langsung ditanyakan aja. Nah, mungkin aku juga izin pamit undur diri. Aku, Unova Ilmi Husnada, selaku moderator pada sosialisasi KIPKA hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan juga teman-teman mahasiswa baru 2023 calon penerima KIPK. Semoga proses seleksinya berjalan dengan baik dan hasilnya nanti menjadi hasil yang terbaik juga ya untuk teman-teman semua. Aku mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku serahkan lagi ke Teh Regina dan Kang Adam selaku MC. Baik, terima kasih kepada Teh Nata yang telah memandu jalannya pematerian tadi. Gimana nih tadi? Pastinya sangat insightful ya tadi. Iya, benar. Mungkin kita tepuk tangan atau reaksi tangan. Betul. Tepuk tangan. Boleh reaksinya ya teman-teman untuk materi yang hari ini dan untuk moderator kita tentunya ya, ya Teh Nafa. Oke. Okay. Tadi ini setelah pematerian ya dan kita juga udah mengapresiasi Teh Nafa, kita harus ada apresiasi lagi ya teman-teman. Betul, ada sesuatu untuk Teh Nafa nih. Boleh langsung di share screen aja akan ke operator. Nah, ada sertifikat juga nih untuk moderator kita. Nah, untuk PO dari acara ini boleh untuk on cam kita dokumentasi bersama ya. Dan juga melakukan prinsip yang disebutkan kepada mereka. Oke. Oke. Mungkin aba-aba dari siapa? Dari Kang Ada. Boleh. Aba-aba dari saya ya. Siap. Siap. Oke. Satu, dua, tiga.
Satu kali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Teh Nafa atas kesediaan menjadi moderator di lengkap hari ini. Betul. Nah, jadi teman-teman gimana nih soal pematerian hari ini? Reaksi kalian itu gimana? Apakah kalian merasa wah seru sekali atau merasa sangat terbantu atau ini gitu ya, sangat ya, terbantu, terbantu dengan adanya sosialisasi ini ya Teh? Benar. Boleh mungkin diketik ini, ketik satu untuk mengerti senang. Ya mengerti, ketik dua untuk semangat, ketik tiga untuk antusias. Satu. Oke, mungkin bakal lebih mengerti ya. Soalnya tadi Teh Dias dan Teh Sasa itu sudah sangat apa ya, sangat seru membawakan pematerinya ya Teh. Ringkas juga ya. Betul. Gitu. Nah, karena kalian paham sama materinya juga, aku rasa excited juga ya untuk sesi berikutnya. Betul. Jadi kita di sini mau meningkatkan excitement kalian dengan apa kan? Games. Nah, pastinya bakal seru ya Teh ini game. Bener banget. Jadi game kita ini sekarang gimana Kang? Game mekanismenya? Kita bakalan isi link quizy. Oke, boleh akan tetap operator untuk di share link quizy-nya. Kita juga bakalan share ya nanti tentang quizy-nya. Atau boleh langsung kita share aja Teh. Nah, ini untuk teman-teman boleh langsung join di quiz-nya ya, boleh dengan mengetik kode ini, kode yang ada di sini, atau boleh juga nanti di link ya. Salin link di apa sih, di room chat. Di room chat ya, betul. Ini mau operator. Oke, kita tunggu ya Kang Tete untuk masuk ke quizy. Yes, pastinya bakal seru nih. Iya, kita. Dan bakal ada apa tuh nanti terakhir akhir untuk pemenang Teh. Ada something yang amat sangat spesial. Menarik. Yes. Bukan hanya martabak yang spesial ya. Iya, tapi juga game kita. Betul. Akhir acara yang menang bakal ada yang spesial. Oke, mungkin kita bakal baru lagi ya linknya, bentar. Ditunggu ya. Oke, nah, oke, udah bisa dicoba. Sharingnya boleh gitu lagi. Nah, ini untuk kodenya ya. Sudah ada link. Sudah juga ada. Boleh ya, kami tunggu. Wah, udah ada nih. Iya, Aisyah. Ada Hela. Wah. 13. Rame banget nih. Di Zoom-nya aja udah ada 200 lebih. Ya. Ini baru 25, 26. Nah, teman-teman, untuk
nama akun thesis kalian diusahakan sama ya dengan nama kalian yang kalian pakai buat pendaftaran ya. Ya, sama nama yang ada di sini. Biar gitu. Nanti kita mudah untuk ngasih tahu kepada yang pemenangnya ya. Iya, nanti kalau nama kalian misalkan anonim atau Cinderella, siapa Cinderella kita gak tahu kan ya Teh? Atau imut pargoy gitu. Betul. Kan kita gak ngerti ya. Jadi dimohon untuk nama asli ya. Okay. Kita mau tunggu sampai 10 lewat berapa nih Kang untuk join semuanya? Bisa sampai kita tunggu sampai 10.25 aja ya Teh. 10.25 kita start. Betul. Ini ada baru 60 orang nih dari 200. 61. Ayo, boleh. Ada waktu 2 menit lagi. Oh iya, mau ngingetin lagi ke teman-teman buat sekiranya ada yang mau ngulit, kita saranin untuk stay sampai akhir. Betul, ya kan ya. Karena link presensi akan ada di akhir. Iya. Kalau kalian udah klip sekarang, sayang banget ya sih Teh. Nanti gak kreatunya gak hadir kan ya Teh. Iya bener, udah lama juga kan. Mending ikut ya. Betul, siapa tahu menang kan. Iya. Dapat sesuatu yang spesial ya. Dari Akang Teteh ya. Iya, dari ya, bukan dari kami. Oke, udah 10.25 kita start aja kali ya. Oke, enggak apa-apa mungkin ya udah ada cuma 79 orang berapa. Oke. Kita start aja ya. 1 2 3. Belum. Ya belum Teh. Oh, okay, sedang loading. Wow, what's going on? Okay. Nah, okay, silakan menjawab. Kita akan melihat film apa nih? Oh, judul film. Oh, ternyata ini film apa ya Teh? Ada pocong atau apa itu ya? Kuntilanak. Oh, kuntilanak ya. Sama anak berbaju belang. Yes. Ini judulnya apa ya kira-kira? Kita coba isi aja mungkin ya. Pocong kali ya. Iya. Oh, sorry. Oh, oke, gitu ya mungkin cara mainnya. Iya. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, ini udah ada. Ada. Ini keren banget. Oke. Kita gak mau jawab, kita nyerah. Kita gak tahu ini apa. Kita gak akan jawab sekarang ya. Iya. Ayo ayo.
Belum mulai kah? Di beberapa teman-teman ada yang belum mulai atau gimana nih? Soalnya di sini udah mulai. Betul. Mungkin joinnya telat ya, guys. Ini mungkin teman-teman udah pada ada yang isi nih ya. Saya udah ada di ranking satu sih namanya. Siapa ya? Ya silakan isi aja ya Kang Teteh. Nanti kita bakal lihat di akhir ya Teh. Benar siapa sih? Siapa yang satunya pertama gitu ya Teh. Ada tebak nama penyanyi juga ya, tebak nama film, Betul, tebak banyak. lirik gitu. Tapi aman kan bisa nanti. Ya, sampai akhir ini. Gak usah ngomong. Gak usah pagi gitu, Kak. Tenang, Kak, tenang. Tenang. Mau dikata sama salah. Kalau di bagian tebak judul film, ada film kesukaan Akang nggak? Kalau aku sih Blade nggak ada ya. Nggak tahu ya, mungkin ada, mungkin enggak. Sebenarnya aku sendiri agak kurang suka nonton film ya, Oh, Teh. gitu. Jadi kalau nonton film kayak gimana mood sih? Oh, kalau mood nonton, kalau enggak ya Betul, udah. ya udah. Sigit. Ya. Gimana nih, ada yang bersaing nggak? Ada yang sudah di poin nomor satu nggak kalian? Terima kasih.
Kalau aku kebetulan di bagian tebak nama penyanyi itu ada nama penyanyi favorit aku sih. Siapa tuh? Taylor Swift. Oh, telat. Taylor. Mungkin ya Taylor. Atau Oh apa ya, sih nyebutnya gimana tuh? Taylor. Taylor. Oh, Yes. gitu ya cari sebutnya. Yes, betul sekali. Ini Sembilan. menunggu semuanya untuk finish Eh, Dilan. game. Dan kita bakal nge-end game di menit keberapa kita? Kita coba itu aja ya. Lihat semua Lihat dulu ya. Semua dulu aja. Ayo teman-teman, kita tunggu di sini. Oke, gak apa-apa kalau yang lainnya terus ya, masih ada waktu kok. Oke, mungkin untuk game bakal kita end di 3, 5, 10.35. 5, 1 Oke. menit lagi Satu ya. menit lagi, guys. Oke, silakan akan teteh yang masih belum selesai misinya diselesaikan segera ya. Karena kita bakal end game dan kita bakal mengetahui siapa pemenangnya. Yes. So. Kebetulan logo Taylor Swift ada di dunia end game. Oh, I wanna be your endgame. Eh, that's 235. Yuk, endgame. Nah, endgame. Oke, kita endgame aja ya. Kita hitung bersama nih. Jadi 10 dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yes. 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 Ya, lebih. Ya. Yeah. Dua. Dan satu, Pak. Kita Nah, pause. kita pause dan juara satunya adalah Nge-nge-nge. Ya, kita skip dulu. Sudah dapat kita pemenang dari game ini. 1, 2, 3 sudah ada nih. Okay. Okay. Untuk selanjutnya mungkin tentang setelah kita selesai games ini ya. Oh. Ada apa? Tadi gamesnya gimana nih? Akan teteh seru gak? Kalau seru boleh, boleh satu. Kalau seru, kalau gak seru ya kita pulang aja ya teh. Kalau gak seru mah. Satu ya seru ya. Aku tahu itu seru karena menantikan hadiah. Oh, alah. Terus kita tapi, bakal kasih hadiah sih pasti ya. Betul. Tapi sekarang kita udah ada hadiah duluan satu sih. Apa tuh, Kang? Alah, hadiah satu. Oke, langsung aja. Mungkinnya yang games. Yang games. Hadiah Setelah ini. games, kita ada hadiah satu yaitu Ah, betul. Lupa ya. Tadi kita udah pre-test ya, Teh. Sekarang kita ada post-test, teman-teman. Nah, betul. Sambil menunggu siapa pengumuman ya. Iya. Siapa yang dapat juara pertama di game tadi. Jadi, untuk Kang Teteh, operator boleh ikut di-share link post-testnya terlebih dahulu. Nah, okay. Itu udah ada. Boleh Akang Tete untuk mengisi prosesnya. Karena tadi udah pematerian nih. Pasti berkaitan juga dengan pematerian tadi prosesnya. Kita bakal mengetahui gimana tadi Tete, Akang Tete apakah sudah mengerti setelah diberi pematerian tadi. Oke.
Oke, kita kasih waktu 5 menit ya, sampai 10.43 ya, Mang Teteh. Boleh diisi link podcastnya sambil menunggu pengumuman siapa sih yang menang game ya. Betul sekali. Ya, gimana nih? Ada yang udah beres nih prosesnya? Masih bingung nih. Masa masih bingung? Kita tadi udah ya, Teh. Nah, udah ada pematerian. Apa? Kaget lah, ada proses. Gitu. Kaget lagi ya, ada proses. Kagetnya langsung part 2. Nanti ada kaget part 3. Ada gak ya? Kaget part 3-nya itu pengumuman. Oh iya, kaget part 3. Games-nya. Oh, benar-benar menang gitu ya. Iya, betul. Aduh, padahal game, tadi aku udah benar-benar ngisinya nih. Benar. Kenapa bukan aku yang menang? Aku marah. Marah, gitu. Marah sama kuisinya ya, iya, jangan sama kita. Oke. Okay. Ini masih ada waktu berapa menit lagi, Teh? 4 menit lagi ya. Benar. Masih banyak kok. Jadi silakan diisi dulu ya, Kang Pepe. Masih lama. Oke, okay, mungkin ada waktu 2 menit lagi ya, sampai teh untuk mengisi postesnya ya. Benar. Sampai 10.43 ya, teman-teman. Gimana nih Akang Teteh? Udah selesai belum mengisi postesnya? Sudah. Alhamdulillah. Yang lain gimana nih? Waktu masih ada 1 menit sih ya Teh. Jadi silakan untuk mengisi dulu. Mungkin boleh minum dulu Mas Ika. Boleh. Ya, buat yang haus minum dulu. Boleh.
Altai sudah 10.43. Pengisian poste telah selesai. Terima kasih untuk AKTT yang telah mengisi ya. Selanjutnya bakalan ada apa di teh? Tadi udah ada game. Setelah game ada baiknya sesi pengumuman. Pengumumannya. Yeay. Udah pada penasaran gak sih siapa yang menang? Boleh di chat lagi di kolom chat nih. Boleh diketik lagi satu yang penasaran atau dua yang B aja. Atau tiga yang mau tahu banget. Atau pede banget ya. Keempat boleh. Sesi nih. 4 merasa dia pemenangnya. Iya. Kalau aku sih pilih 4. Iya, karena udah pendek duluan ya. Iya, pendek dulu aja. Iya, satu dari 200. Tapi gak apa-apa. PD itu penting ya. Oke, mungkin langsung aja teh biar gak penasaran ya. Jadi kita akan mengumumkan siapa sih pemenang dari game tadi. Betul. Ya. Pemenang game quiz adalah ding 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 1 2 3. Serenade dari FIB. Benar enggak sih ini cara bacanya serenade? Serenade atau serenade? Atau serenade atau serenade. Ya. Dari FIB dengan perolehan poin 23.700. Wow. Tepuk tangan untuk Teh Serenade. Serenade. Oke, boleh untuk Teh Serenade buat muncul dulu. Kita ngobrol gimana sih cara nyebutin namanya. Iya, benar sekali. Dan gimana sih tangannya secepat itu ngetik gitu loh. Betul. Hai Teh. Selamat loh. Hai, bahagia gak menang? Senang. Senang banget. Pencapaian loh gitu. Bisa kebetulan, dimasukin CV nanti ya. Kebetulan film-filmnya udah pada aku tonton sih jadi tahu juga. Yang paling kamu suka apa filmnya? Aku suka Pengabdi Setan. Pengabdi Setan. Kalau Filosofi Kopi rate-nya berapa dari kamu? Oh, tapi Filosofi Kopi sama La La Land belum sih. Oh, belum. Kalau kata aku mending nonton Filosofi Kopi, ganteng soalnya. Gitu. Lihat yang ganteng ya, Kak. Iya. Kita itu dulu dong, mau konfirmasi dulu cara menyebut nama Teteh gimana? Caranya serenade. Kepanjangannya gimana? Sairan Ziva. Iya, Sairan Ziva Kurani. Selamat ya Teh Serenade. Nanti akan dikontak sama panitia. Jadi ditunggu aja ya. Sekali lagi selamat. Untuk yang belum menang, jangan berkecil hati karena ya persaingannya 1-4 ya. Betul. Ya, Kak. Yang dapat cuma satu, iya. Jadi satu banding beribu-ribu. Iya, gitu. Jadi gak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih ya, Teh Sionin. Iya, terima kasih, Teh Sionin. Selamat juga. Selamat juga, teman-teman. Udah bersaing gitu. Betul. Ya. Nah, setelah kita pengumuman pemenang, selanjutnya ada apa? Ya kerasa nih ya. Udah di penghujung acara ternyata Teh. Gimana nih? Sedih gak Teh? Sedih sih lumayan ya. Kalau teman-teman kayaknya udah bahagia karena udah game sudah mau menang. Gitu. Tapi kayaknya karena kita udah disini air, bakal ada apa kan? Yang dari awal kita sebutin nih Teh, bahwa bakalan ada link presensi yang akan diisi oleh Akang Teteh sebagai bukti bahwa Akang Teteh itu telah menghadiri sosialisasi ini. Benar banget. Jadi jangan lupa untuk diisi dan boleh untuk Akang Teteh operator untuk nge-share link presensi di sini. Betul. Nah, nyambi-nyambi mengisi ya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk Akang Teteh yang sudah menghadiri acara sokap kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Akang Teteh Panitia yang sudah turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan SOKAP, sosialisasi kita biar akrab. Dan terima kasih juga untuk Teteh-Teteh Cece pemateri kita. Dan terima kasih juga untuk Teh Nafa sebagai moderator yang sudah menemani kita di sesi pematerian hari ini. Betul. Boleh Akang Teteh operator, apakah sudah di-share? Gitu.
link postesnya. Presensi. 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 Doyan banget nih buat ngisi-ngisi pertanyaan kayaknya ya. Betul. Nah, udah ada tuh kantor. Boleh diisi dulu ya link presensinya. Aku hadir. Aku hadir. Oke. Untuk mengakhiri acara kita hari ini. Oke. Dan tadi kita diawali dengan doa dan diakhiri juga harus dengan doa tentunya ya Teh. Benar. Boleh untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, setelah kita doakan sebagai penutup yang amat sangat ikonik, kita harus ngapain? Jargon lagi. Yahi. Boleh. Tadi kan udah disebutin gimana jargonnya apa ya? Sokap. Sosialisasi etika. Biar akrab. Oke. Untuk Akang Teteh semua boleh nih di on cam dan on mic. Untuk jargon ini. Boleh kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Sokap. Sosialisasi etika. Biar akrab. Biar akrab. Tangan biar kita akrab. Sendiri ya. Oke, teman-teman, setelah kita jargon-jargonan, betul. Ngapain, Kang? Kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Benar, oke, kan? Buat Akang Tete boleh untuk on cam dulu ya, biar kita biar kelihatan nih ganteng sama cantiknya ya. Benar. Kamu kok excited dan kecewa karena kamu menang game. Aduh, gitu. Aduh. Kenapa gak menang game? Kan seru, Teh. Tetap seru. Amin. Oke, kami tunggu sampai 10.52 aja ya, Teh. Untuk on cam. Atau 51. 51 aja. Boleh. Kita tunggu sampai 10.51 untuk on cam ya. Siap-siap. Boleh kalau mau tacap-tacap dulu ya. Pakai bedak, pakai lipstick. Ya, benar. Atau mau sisir-sisir rambut dulu, boleh. Boleh, boleh. Oke, kita lihat ya. Masih belum semua nih. Kita boleh on cam ya. Mungkin kita langsung minta tolong ke Akang Tete operator aja kali ya. Boleh. Dengan aba-aba dari Kang Adam. Boleh. Aba-aba dari aku ya, Kang Tete. Siap. Ya, 1, 2, 3. Dua. Oke. Slide tiga. 1, 2, 3. Lanjut. Tapi kesininya pada on cam, off cam ya Teh? Ya kayaknya tetap di dokum aja kali ya. Slide 4. Oh, boleh kalian dari operator? 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Oke, slide 6. 1, 2, 3. Terakhir slide 7. 1, 2, 3. Oke, thank you buat teman semua udah hadir di acara kita hari ini. Betul banget. Tidak terasa ini benar-benar ada di penghujung acara nih Teh ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ya, dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, boleh lirik. Terima kasih Akang Teteh.
Sama-sama. Terima kasih ya, Tante. Terima kasih semuanya. Ya, ini gak bakal ini kan.